anak hanyut. Ibu-ibu, ada perempuan. Tiga orang. Kiri dulu. Nyoleh, yang inong. Nah, ini kawan, di mana ada penyelamatan tiga anak korban terseret ombak ya. Nah, ini lanjut videonya kawan. Nah, jika kita lihat di sini, ya, ini di keterangan ini ya dari TikTok ya. Saya ini viral di TikTok. Bentar. Di Aceh TV ini, Aceh TV. Jadi di sini warga menyelamatkan tiga anak korban terseret ombak di Pantai Uleleu, Banda Aceh. Pantai ya. Pegang tali. Bikinnya selamat ya. Selamat terseret ombak. Ini ada terseret ombak ya. Untung bisa berenang ini tiga orang ini. Ya kan? Oh, mungkin dia main-main karena berenang dia tidak sadar. Oh, ikut masuk ke dalam ombak, jadi dia sambil berenang tidak sadar dirinya. Untuk ada penyelamatnya cepat bertindak di situ ya, karena udah masuk ke dalam dia. Akhirnya dapatlah. Ini viral di TikTok kawan ya. Nah, yang jadi masalah awal ceritanya ini belum tahu gimana awal ceritanya ini. Kok bisa dia kebawa ombak? Ya kan? Kok bisa dia kebawa ombak itu? Maju. Ya, jadi yang sering ke pantai agar tetap hati-hati kawan, di pantai manapun kalau ada ombak jangan terlalu masuk. Untung ini yang tiga ini bisa berenang, jadi bisa ngambang. Kalau nggak bisa berenang, waduh. Ya kan, walaupun bisa berenang kan pasti kalau udah panik ya tetap aja minum air laut itu. Jadi kepada saudara-saudaraku yang suka ke pantai, yang nggak usah turun-turun sampai ke ombak-ombak, karena kalau udah terseret masuk kan untung ada yang lihat. Ya alhamdulillah ini selamat ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi dimanapun yang suka ke pantai. Apalagi nggak bisa berenang. Tetap waspada anak-anak kecil. Ya ini saja kawan. Bagikan videonya. Mudah-mudahan ini manfaatnya info ini buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.